warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, hari ini kita berada di Terminal Jati Pariaman. Terminal Jati ini merupakan satu-satunya terminal bus antar kota antar provinsi yang berada di Kota Pariaman. Terminal ini melayani penumpang dari seluruh wilayah di Kabupaten dan Kota Pariaman, termasuk di wilayah-wilayah sekitarnya untuk tujuan kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Pekanbaru, Jambi, dan sebagainya. Untuk kita ketahui, terminal ini adalah pengganti dari terminal sebelumnya yang berada di kawasan Kampung Pondok, Pariaman. Dan terminal ini dibangun sekitar pertengahan tahun 90-an. Jadi untuk itu, mari coba kita lihat bagaimana aktivitas dari terminal ini pada hari ini. Tujuan Jakarta berangkat pada jam 9 pagi. Yang di sebelah kiri ini adalah loket karcis. PONS Simpatistar. Ini loket Simpatistar sama perwakilan bus SAT. Ini penumpang yang mau berangkat ke berbagai daerah tujuan kemungkinan ini yang banyak arah ke Jakarta, Jambi, Palembang. Thank you.
9 bus Putra Pelangi yang melayani rute Pariaman, Banda Aceh dan Medan. Kemudian ada loket perwakilan bus PO Putra Raflesia yang melayani Pariaman, Padang, Bengkulu. Anda prima jurusan Jambi, Palembang. Kita akan mencoba mencari informasi seputar harga tiket dan persyaratan untuk perjalanan ke luar daerah dari Pariaman. Kita akan mencoba mewawancarai dari perwakilan bus MPM. Nah, jadi sekarang kita akan mencoba mewawancarai salah satu dari perwakilan PO bus MPM yang melayani rute antar kota antar provinsi Jakarta Bandung. Ini kami argo tiket menurut dia prosedur dari kantor. Kantor mengatakan kantor pusat. Nah, kantor kami di Padang. Iya, kantor pusat di Padang. Di Padang. Jadi PU ku mengatakan harga tiket legres 500 tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya. Kalau kurang kami yang bayar, kalau lebih kami kan ditegur. Ya, yang harga tiket kan yang kau apa? Lampung, Jakarta, ya. Bandung 5,5. Bogor sama 5,5. Kalau naik itu legres. Kalau sebetulnya beda apa? Kemudian Ambo ingin tahu mengenai rute. Ya. Rute awak kan ada lintas tengah, ada lintas timur, ada lintas barat. Nah, lintas tengah aja lintas timur. Kama bus MPM ko jalur nih pakai. Kalau mau buka kok Pak, dan kami kalau mau berduduk cukup Pak. Yang tahu apa lintas timur. Lintas timur, Palembang ya. Naik tol. Iya, iya. Ada naik lintas tengah. Kalau seandainya Barahari sampai Jakarta, Pak. Enggak, kini hari Jumat, hari Jumat. Hari Jumat. Nah, Sabtu pagi lah tibur Jakarta. Malamnya Tanjung. Sabtu pagi pada jam 3. Oh, Sabtu malam. Nah, Sabtu. Capek ya, Pak ya. Capek. Kurang mengatakan jam 12 jam. Jam iya, 12 jam paling-paling 28 jam. Kemudian mengenai kini kan masalah Covid. Iya. Masalah Covid. Perjalanan kok kan agak ketat gini. Apa persyaratannya kalau ke Jakarta gini Pak? Kalau persyaratan di Jakarta yang kami berikan, yang diberikan oleh orang tua, lancar-lancar saja. Belum ada alamat yang mampu jalan. Belum ada ya. Cuma bagiannya yang penting ini pakai masker. Pokok kan yang mampu kan tuh orang berumur tuh lebih tahu. Iya iya. Apa kalau misalnya yang berumur apa ingin pergi ke Jakarta, kita pos dulu pakai masker. Di terminal Jati. Jadi oke lah Pak. Mungkin itu dulu beberapa hal yang bisa buat tanyaan. Terima kasih banyak.